Lampu sen tidak berkedip dan hanya diam. Bagaimana cara mengatasinya? Tonton terus videonya sampai habis. Oke, pertama kita buka starter motornya. Kita coba cek flashernya. Ini kondisi akinya pun masih bagus, belum tekor, tapi lampu sen tidak mau berkedip. Mari kita buka flashernya dan kita coba ganti sama yang baru ya. Nah, ini penampakan flashernya seperti ini. Kita ganti sama yang kecepatan kedipnya bisa diatur. Dan ini flasher yang baru. Kecepatan kedipnya bisa diatur. Ada tombol, bukan tombol. Ada lubang bautnya dan ketika diputar, ketika diputar ke arah kanan dia akan melambat dan ketika diputar ke arah kiri dia akan semakin cepat. Dan harga flashernya pun cukup murah, hanya 15.000 sampai 20.000-an aja di toko online. Oke, kita cek lampu kontak hidupkan. Nah, sekarang sudah kembali berkedip dan kedipannya pun tidak lambat seperti bawaannya. Bisa di percepat kedipannya, bahkan bisa lebih cepat dari ini. Kita coba putar untuk mengatur kecepatannya dan ketika diputar ke arah kanan atau searah jarum jam, kecepatan kedipnya akan melambat. Putar ke arah kiri akan jadi cepat seperti ini. Oke, bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe di bawah video saya biar nanti bisa berbagi pengalaman soal motor terutama ya. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya.